udah ketemu salah satu konsumen di global Bapak Jasa. Salah satunya. Pak, apa? Ya, apa nih? Siap. Pak, siapa nih, Pak? Ya, dengan Pak Soekarno. Dari mana, Pak? Dari Bekasi. Bekasi. Yang jauh dari Bekasi. Belanja dodol. Ini gitu, Pak, ya? Iya. Tiap tahun kesini, Pak? Sudah berlangganan dengan Pak Aja. Tahu dari mana, Pak, ini? Saya awal dari kakak saya sendiri dalam segalang. Gimana, Pak, rasanya dodol Pak Jasem? Wah, kalau masalah rasa mah bagi saya pribadi udah enggak ada kecewa. Udah enggak ada tandingannya dah. Mantap pokoknya. Dodol Bang Haji Hasan. Dari Bekasinya mana, Pak? Saya Rawalumbu. Rawalumbu dari Rawalumbu kemarin itu kampung ngirim ke Kerawang, Pak. Oh, ngirim juga ke Kerawang. Pokoknya Cuma. Udah enggak ada duanya. Mantap dodolnya udah. Dengan ownernya nih, Pak Haji Hasan nih, salah satu usaha dodol nih. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Maaf, selamat sebentar nih, Pak Haji. Wah, enggak, iya. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat ya. Iya. Dodol kampung. Tengger. Dodol Bestar. Dodol Bestar. Dan berapa lama nih, Pak Haji? Dari tahun 2004. 2004, lalu. Iya. Waktu ya? Ya. Lumayan. Bisa kita angkat gitu, Pak? Produksinya gitu, Pak? Iya. Jadi. Boleh. Ya, tapi ada lembur yang ada lembur. Ya, sekarang kita kan ini udah dekat mau lebaran ini. Sekarang kita lembur. Lembur. Kenapa? Karena pesanannya udah mulai padat gitu ya? Banyak. Banyak gitu ya? Iya. Jadi orang kan tapi dulu mainnya yang udah hanya mepet. Lebaran gitu ya? Udah mendekati lebaran. Kali gitu ya? Bisa minta waktunya ke lokasi gitu ya, Pak? Oh, boleh, boleh. Oke, silahkan. Ya, nah, ini. Silahkan. Ayo, sini, Pak. Kita lihat cek-cek dulu. Iya. Dodol apa ini, Pak Haji? Ini dodol original. Dodol original itu apa? Ya, original itu yang dodol ketan putih. Putih. Jadi bahannya original. Original. Terus ini kan ada beberapa varian nih. Original ada dodol ketan hitam. Hitam. Dodol kacang wijen. Wijen. Dodol pandan. Dodol Cina. Dodol Cina ada juga. Jadi kadang-kadang kan kita nih orang cari beli dodol sini. Kadang suka nanya, Pak ada buah Cina? Ada. Pak ada ini nggak kue bawang? Ada. Pokoknya di sini kita ada. Jadi apa namanya IKM itu nitip. Oh iya iya. Nitip barang. Ya. Setelah ini di kemarin ya, Pak? Ya nanti kan kita nunggu dulu sampai matang, 7 jam. Setelah 7 jam kita angkat, langsung kita dinginkan dulu. Setelah dinginkan baru dikemas. Begitu. Sekarang nih yang udah turun, udah matang nih. Udah matang nih, diangkat nih. Langsung diangkat. Ini dodol durian ini. Oh, dodol durian. Duren asli, duren potong. Sekali sehari berapa kali nih, Pak, produksi? 10 kali. 10 kali. Kualinya itu sekitar 90 kilo. Kali 90 kilo kali 10, 900 kilo satu kintal per hari kita produksinya. Banyak kan? Iya, karena pesanannya ini kan udah banyak ini. Ya alhamdulillah namanya kita. Sampai 24 jam kali ini. Cukup sampai jam 23, tapi kalau yang kerja itu sampai pagi, yang pengemasan. Oh iya. Karena kan ini setelah diangkat ini dinginkan dulu. Didinginkan setelah ada baru dikemas. Packing gitu ya. Iya.
Beda sih. Nah, yang ini dodol ketan hitam. Kalau yang tadi kan original. Nah, ini bahan dasarnya pun dari ketan hitam. Nah, makanya itu tekstur warnanya juga hitam. Kadang-kadang kan konsumen juga masing-masing seleranya nih. Ada yang selera dodol original, ada yang ketan hitam, ada yang dodol durian, dodol wijen, dodol pandan wangi. Nah, semua kita sediain gitu semua ya? Ini beberapa varian ini kita okay, ini kan. Iya. Tekniknya. Oke. Buatkan di sini di Kampung Ceger. Nah, setelah hasil produksi dodol kirimlah ke sana. Tapi dengan waktu berjalan akhirnya dodol itu bukan untuk dia konsumsi sendiri nih, dia keluar dari Bekasi. Tapi mereka juga dipasarkan. Nah, sampai dipasarkan ke toko-toko kue yang ada di Bekasi sana. Nah, lama-lama berkembang. Nah, setelah itu di sini sudah mulai merintis usaha itu. Cuman waktu itu usaha dodol di Kampung Ceger ini usahanya hanya musiman, satu tahun sekali. Jadi belum ada usaha harian. Nah, setelah waktu berjalan sekitar di tahun 2000-an itu udah mulai merintis usaha untuk harian di sini gitu ya. Usaha produksinya. Jadi di situ baru terlihatlah bahwa di sini sudah terlihat bahwa di Kampung Ceger ini sudah ada produksi IKM. Nah, setelah itu dari dinas juga, dari Pemda, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memberikan pelatihan-pelatihan dodol itu ya? Untuk usaha dodol yang ada di Kampung Ceger ini. Alhamdulillah ada ilmunya untuk menambah wawasan. Wawasan usaha dodol. Ya, mereka itu diajari untuk cara bagaimana untuk pemasaran dodol, bagaimana untuk cara pengemasan yang baik. Seperti itu. Ya, terus juga untuk safety-nya juga betul-betul harus dijaga, karena ini kan juga menyangkut masalah makanan. Jadi harus higienis. Seperti itu. Makanya sekarang ini berkembang, diperkirakan hampir sekitar ada 25 pengusaha IKM dodol. Nah, seperti itu. Jadi sebagian pun usahanya sini mereka juga ada yang musiman, hanya setahun sekali. Jadi yang usaha harian ini hanya beberapa orang saja. Jadi tidak semua. Makanya saya juga selaku di sini
ya katakanlah ketua kelompok. Jadi saya juga mengajak semua teman-teman usaha IKM Dodol di sini, ayo kita sama-sama nih, kita bangun nih Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, biar lebih maju lagi, biar menjadi produk unggulan untuk Desa Sukajaya. Men. Jadi bisa kita bisa mengangkat nama Kampung Ceger, nama Desa Sukajaya, nama Kecamatan Cibitung, nama Kabupaten Bekasi. Oke. Okay. Saya rasa itu penjelasannya secara ringkasnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Bunda nih udah menjelaskan tentang Dodol khas Betawi Kampung Ceger. Datanglah ke rumah Bapak Acem Kampung Ceger. Terus mari datang ke Dodol.